Oke, pada kesempatan kali ini di channel ini saya ingin bagikan save data update pemain per 15 Agustus ini ya. Jadi Agustus menjelang akhir ini karena ditutupnya transfer window untuk Eropa juga. Dan di sini saya hanya ingin mengupdate pemainnya ya. Jadi ini hanya save data buatan Bang Ahmad Faisal. Terima kasih buat Bang Ahmad Faisal yang telah mengizinkan saya juga untuk membagikan ini kepada Anda semua. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan komen channel ini agar terus mendukung saya berkarya lagi ya, dalam buat video-video seputar PES, PPSP, atau mungkin game-game lainnya. Dan ini dia beberapa yang update juga ya, seperti di sini di video kali ini. Nah, David Luiz dari Chelsea ke Arsenal, dan juga beberapa update main lainnya yang nanti akan saya taruh di deskripsi, walaupun tidak semua saya tulis karena saya juga tidak hafal. Dan save datanya ini berukuran sangat kecil, jadi jika Anda sudah mendownload PES Chelito, entah Chelito 19, Chelito JWB, atau Chelito apalah ya, pokoknya tetap bisa dipakai asalkan PES kalian itu PES Chelito. Nah, yang penting itu PES kalian PES Chelito lah ya pokoknya. Dan ini juga ada Philippe Coutinho yang dipinjamkan ke Bayern Munchen dan lain-lain ya. Dan mohon maaf sekali kalau kelihatan bahwa suara saya itu atau kedengarannya kurang enak karena saya juga lagi pilek, jadi mohon dimaafkan. Dan ya, di kesempatan kali ini saya tidak ingin bagikan teksturnya ya, di teksturnya sendiri masih bawaan yang lama. Jadi link tekstur dan gamenya akan saya taruh di deskripsi di video saya yang sebelumnya. Nanti update-nya akan menyusul ya, update teksturnya. Tapi masih sama teksturnya seperti kemarin, cuman ya ada update main ini yang per 15 Agustus ya, kata Bang Ahmad Faisal. Dan mungkin segitu saja video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, see you next time.